Seterusnya, kita ke satu lagi bingkisan yang memang cukup comel. Kawaii desu. Kita ulang kembalilah sedikit bahasa Jepun tadi. Hotel untuk si comel. Si comel yang dimaksudkan semestinya kucing-kucing peliharaan anda. Saksikan. Saat pertama kali memasuki Hotel Kucing di Taman Tun Dr. Ismail, pasti ramai yang akan tertarik dengan geletah penghuni-penghuninya yang comel dan manja serta lincah bermain dengan bebas. Berbeza daripada kedai haiwan peliharaan yang lain, Kitten Cottage lebih dikenali sebagai hotel tanpa sangkar kerana setiap bilik diperbuat daripada kayu-kayu yang cukup berkualiti tinggi, bukannya sangkar besi seperti kebiasaan. Amat menitikberatkan soal kebersihan, Hotel Kucing itu dilengkapi dengan pelbagai kemudahan, terutama bilik-bilik kecil untuk kemudahan pelanggan menempatkan kucing-kucing mereka. Menawarkan tiga jenis bilik, kondo, Very Important Cat, VIC dan Very Very Important Cat, VVIC. Kedai ini sememangnya sebuah kedai haiwan peliharaan yang mampu memberikan kepuasan tahap maksimum. Keistimewaan sini ialah kita offer choices untuk owner. Kita ada yang kondo macam ini. Dia lebih selesa juga untuk satu kucing. Kita juga ada yang lebih besar punya bilik VVIC dengan VIC. So kalau ada kucing yang lebih banyak, memang boleh letak dalam VVIC. Dia tempat lebih besar, boleh accommodate lebih kurang 3-4 kucing pun boleh dalam satu VVIC. Dalam satu-satu masa inclusive of VVIC dengan VIC bilik kondo, kita boleh accommodate lebih kurang 60 kucing satu kali. Tapi kita memang sangat strict, memang kena vaksin dengan antifreeze. Kalau tak ada vaksin, kita recommend vet untuk buat vaksin. Antifreeze, kita memang ada ubat untuk antifreeze sebelum masuk untuk vet untuk semua kucing. Selain itu, setiap bilik akan diletakkan alat permainan dan bekas makan serta minuman untuk kemudahan kucing yang ditempatkan di situ. Dibuka sejak 6 tahun lalu, kucing-kucing yang ditinggalkan di situ diberikan keselesaan dan keselamatan sementara ketiadaan pemiliknya. Banyak-banyak owner dia datang untuk dia hantar kucing untuk grooming satu hari, dia tak nak ambil petang, so dia biar dia tinggal satu hari, atau ada owner yang pergi bercuti, atau juga ada owner yang migration, so dia nak migrate, dia kena letak kucing di sini sekurangnya 2 bulan dia kat sini untuk buat semua proses lah, baru boleh migrate. So sini juga biasanya kita letak makanan dalam bagi mereka, tapi kita akan tukarkan makanan 2 kali sehari. Certain owner dia ada special instructions, kita ikutlah instruction dari owner. Kalau 3 kali kita memang bagi 3 kali, kalau letak makanan dalam je, kita letak makanan dalam je. Selain itu, Hotel Kucing tersebut juga menyediakan perkhidmatan mencantikkan atau grooming untuk kucing-kucing di situ. Walaupun kucing hanyalah seekor haiwan peliharaan, tapi keselesaan perlu juga dititikberatkan bertujuan untuk menjaga kebajikan haiwan tersebut.